Apakah darah yang keluar dari rongga mulut membatalkan puasa? Jika darah itu berada di dalam mulut lalu menelannya tanpa sengaja kerana tidak mampu menghindarinya, itu tidak membatalkan puasa. Ibnu Bas menyatakan, tidak membatalkan puasa baik darah dari mulutmu maupun dari seluruh tubuhmu. Juga dalam Mausu'ah Fiqh Al-Islami oleh Al-Awqaf Al-Misriyah menyatakan, tidak terbatal puasa sekiranya terkeluar darah daripada gigi atau rongga selagi mana dia tidak menelannya dengan sengaja. Al-Inarah menyatakan bahawa puasa tersebut masih lagi sah dan kita ditaklifkan melakukan ibadah sekadar apa yang kita mampu. Rujuk Al-Inarah #2460, darah yang terkeluar dari mulut atau rongga ketika berpuasa.